بسم الله الرحمن الرحيم. الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu saudara-saudari, jamaah salat Maghrib Isya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmat-Nya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin, hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan saudari-saudari sekalian, jamaah Masjid Al-Husna yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan pembahasan dari tafsir surat Al-Fajr, di mana kita telah memasuki surat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala kembali membukanya dengan sumpah wal fajri, demi waktu fajar. Dan telah kita jelaskan sekian keutamaan dari waktu fajar itu sendiri serta ibadah yang dilakukan pada waktu fajar. Nah, maka ini tidak lain dan tidak bukan menunjukkan kemuliaannya. Oleh karenanya sangat pantas apabila Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, wal fajri, demi waktu fajar. Dan seperti yang pernah kita jelaskan bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu kecuali menunjukkan kemuliaan sesuatu itu. Maka tidaklah Allah bersumpah dengan waktu fajar kecuali karena mulianya waktu itu. Nah, walaupun para ulama rahimahumullahu taala mereka punya beberapa penafsiran tentang tafsir Al-Fajr di ayat yang pertama ini. Penafsiran yang pertama yang paling masyhurnya itulah yang kita terjemahkan dengan waktu fajar. Wal fajri, demi waktu fajar, yang menjadi pertanda sebagai awal mulanya siang. Awal mulanya siang ditandai dengan terbitnya fajar. Dan fajar yang dimaksud adalah al-fajrus shadiq. Karena di dalam Islam fajar itu ada dua. Ada fajar shadiq dan ada fajar kadzib. Fajar shadiq, fajar yang benar, yang sesungguhnya, yang menjadi pertanda bahwa waktu subuh, solat subuh telah masuk. Dan di sana ada fajar kadzib, fajar dusta. Dia muncul namun setelahnya hilang. Maka disebut fajar kadzib.
karena dia bisa mengelabui orang. Orang menyangka bahwa itu fajar, padahal bukan. Nah, para ulama menyebutkan perbedaan antara fajar shadiq dan fajar kadzib itu. Kalau fajar shadiq, fajar yang sesungguhnya, itulah fajar yang membentang di ufuk sebelah timur, yang terus melebar-melebar sampai menimbulkan cahaya, dan dari sanalah terbit matahari. Beda dengan fajar kadzib. Kalau fajar kadzib, dia melintang ke atas, tinggi, kayak ekor serigala. Ya, muncul cahaya begitu, kemudian hilang. Nah, makanya disebut fajar kadzib, fajar dusta dia. Nah, ini perbedaan-perbedaannya. Dan yang dimaksud dengan wal fajri adalah fajar shadiq, yang menjadi pertanda waktu subuh atau sholat subuh telah masuk. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan dalam hadis Bilal bin Rabah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan pertanda datangnya waktu subuh dengan ditegakkannya azan. Itulah azan kedua di waktu subuh. Karena di subuh hari ada dua kali azan. Ada dua kali azan. Azan pertama dan azan kedua. Nah, ini mungkin kalau di Indonesia jarang kita dengarkan ini. Tapi kalau di Makkah, di Madinah, pasti yang sudah pernah ke sana mendengarkan azan dua kali. Iya, azan pertama dan azan kedua. Nah, azan pertama itulah waktu tatkala muncul fajar kadzib. Dikumandangkan azan pertama. Dikumandangkan azan pertama. Tanpa sallu fi apa namanya? As-salatu khairun minan naum. Pada azan kedua baru as-salatu khairun minan naum. Itu dari sunnah yang banyak pada hari ini tidak diamalkan. Dalam hadis Bilal bin Rabah, Rasulullah bersabda, "Inna Bilalan yu'addinu bilailin." Bilal itu azan di malam hari. Maksudnya ketika fajar kadzib muncul. Fakulu washrobu, makan dan minumlah. Maksudnya bagi yang berpuasa, itu waktu sahur itu. Hatta tasma'u ta'dhina ibni Ummi Maktum, sampai kalian mendengar azan kedua, yaitu azan ibnu Ummi Maktum. Menunjukkan memang ada azan dua kali pada waktu subuh itu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan ulama menyebutkan bahwasanya subuh itu waktu semangat. Waktu semangat. Dan semangat ini kita akan dapatkan manakala kita bangun di subuh hari, kemudian menjalankan ibadah, menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di waktu itulah Allah memberikan semangat pada dirinya. Tapi kalau tidak demikian, maka jiwanya pun buruk dan malas. Nah, ini seperti yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Haditsnya mungkin sudah kita sering dengarkan. Rasulullah bersabda, "Ya'qidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum thalatha uqat." Sesungguhnya syaitan mengikat di tengkuk kepala seorang dari kalian tatkala dia tidur di malam hari sebanyak 3 kali ikatan. Jadi setan itu, Pak, di tengkuk kita kalau kita tidur malam, diikatnya 3 kali ikatan. Nah, bikulli uqdatin yadribu alaika lailun tawilun farkut. Pada setiap ikatan syaitan itu, ya, memukulnya dengan suatu ucapan. Apa itu? Alaika lailun tawilun, malammu masih panjang, tidurlah, tidurlah. Nah, inilah yang membuat manusia akhirnya apa? Lambat bangun subuh. Nah, karena ikatan setan tadi. Nah,
Nah, maka Nabi SAW menyebutkan bagaimana caranya kita lepas dari ikatan ini. Fa idza stayqadha, kalau dia bangun, fa dzakarallaha, lalu dia berzikir kepada Allah, baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini doa bangun tidur, jangan dilupa, Pak. Ini keutamaannya. Dengan ucapan ini kata Nabi, inhalat uqdah, ikatan pertama terlepas. Tapi masih ada dua ikatan. Kalau dia bangun, baca doa bangun tidur, lalu baca doa tidur kembali, nah, berarti masih apa, ditipu oleh setan dia. Nah, maka dia harus melakukan hal yang kedua untuk melepas ikatan yang kedua. Apa itu? Wa idza tawaddoa, kalau dia berwudu setelah bangun tidur, inhallat anhu uqdatan, maka lepas darinya ikatan yang kedua kalau dia berwudu. Wa in shalla, dan kalau dia salat. Salat di sini apa maksudnya? Ya salat, entah salat malam atau salat sunnah sebelum subuh atau salat subuhnya, yang jelas dia salat. Kata Nabi SAW, inhalatil uqat, maka lepas semua ikatan setan itu. Kemudian kata Nabi, ini syahidnya, fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi, maka di pagi hari orang itu akan menjadi bersemangat dan jiwanya pun baik, kata Nabi. Wa illa, tapi kalau tidak, dia kesiangan bangun, asbaha khabisan nafsi kaslan, maka jiwanya pun buruk dan dia malas ngapain, dia malas untuk melakukan apa. Ini hadis, Pak, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini menunjukkan apa namanya, betapa ada sesuatu memang di waktu subuh ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala memakai, bersumpah dengannya, wal fajri, demi waktu subuh. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, sebab dari situlah Allah Subhanahu wa taala menjadikan cahaya, dan awal permulaannya adalah waktu itu. Iya. Makanya ada istilah orang, habis gelap terbitlah terang. Kapan itu? Nah, pada waktu subuh itu. Karena waktu malam yang paling gelap kapan, Pak? Menjelang-jelang waktu subuh itu. Itu paling gelap itu. Bukan jam 12 malam, bukan jam 1 malam, bukan. Paling gelapnya mendekati waktu subuh. Nah, makanya kalau sudah terbit fajar, disitulah mulai terbit terang. Habis gelap, terbitlah terang. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal tersebut, dan tidak ada yang mampu mendatangkannya kecuali dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan bagaimana kalau dunia ini Allah jadikan malam terus, tidak ada waktu siangnya. Nah, ini membuat susah manusia itu, ya kan? Tapi ketika Allah persilih gantikan, ada siang, ada malam. Siang waktu kita bekerja, malam waktu beristirahat. Nah, inilah yang menunjukkan ketentraman hidup manusia. Normalnya hidup manusia begitu. Siang dia beraktivitas, malam dia beristirahat. Makanya Allah berfirman, "Qul, katakan wahai Muhammad, ara'aitum, bagaimana pendapat kalian, in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmada, jikalau Allah menjadikan malam untuk kalian sarmadan, terus-menerus, tidak ada hentinya. Bagaimana? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat begitu. Kalian akan susah." Maka dengan datangnya waktu subuh, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Nah, man ilahun ghairullah. Allah mengatakan, siapa sesembahan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala? Ya'tikum bidiya'in,
yang mendatangkan siang itu kepada kalian, yang mendatangkan cahaya itu kepada kalian. Afala tasmaun, tidakkah kalian memperhatikannya? Tidakkah kalian mendengarnya? Nah, ini jamaah sekalian, penyebutan nikmat memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan nikmat dengan terbitnya waktu fajar. Ini jamaah sekalian. Artinya apa? Betapa berharganya memang itu cahaya itu yang menyinari itu. Makanya kalau malam aja kan kita terbiasa dengan lampu ini, kalau sudah mati lampu gelisah kita rasanya. Iya. Tapi ketika nyala lampu luar biasa. Nah, maka itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wal fajri, demi waktu fajar. Tadi sudah kita sebutkan pendapat para ulama tentang masalah ini. Ada juga yang mengatakan fajar itu ya siang dari awal sampai akhirnya. Ini penafsiran sebagian ulama. Ada yang mengatakan fajar itu yang dimaksud dalam ayat ini yaitu fajar di hari pada tanggal 1 Muharram. Disebutkan seperti itu karena bulan Muharram ini bulan awal di dalam Islam dan juga dia termasuk bulan haram. Ada yang menafsirkan demi waktu fajar maksudnya fajar di hari An-Nahar, tanggal 10 Dzulhijjah. Dan ada yang mengatakan fajar yang dimaksud di sini adalah fajar pada tanggal 1 Dzulhijjah. Semuanya mengarah kepada waktu-waktu yang utama sebenarnya. Tetapi penafsiran yang pertama, nah itu yang dikuatkan oleh para ulama seperti Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Ibnu Al-Arabi dan juga Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah, yakni waktu subuh secara umum. Nah, tentu saja waktu subuh ini semakin utama kalau dia berada di hari-hari yang utama. Makanya beda subuh dengan subuh hari ini dengan subuh di bulan Ramadan. Beda kan? Karena keutamaan Ramadan. Dan beda subuh di waktu yang lain dengan subuh di bulan Dzulhijjah, terutama di 10 hari pertamanya. Karena keutamaannya. Demikian pula di bulan Muharram, demikian pula di bulan-bulan utama dan di waktu-waktu utama yang lainnya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian lihat ayat yang kedua. Kembali Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Jadi dalam surat Fajar ini, surat Al-Fajr ini kalau kita perhatikan ada 5 kali sumpah. Wal fajar, ini sumpah yang pertama. Walayalin ashar, ini sumpah yang kedua. Wasyafi wal watar. Ini dua sumpah sekaligus, wasyafi wal watar. Dan yang kelima, walaili idza yasar. Ada 5 kali sumpah. Nah, kita bahas sumpah yang kedua. Walayalin ashar, dan demi malam yang 10. Demi malam yang 10. Nah, Allah sekali lagi ketika bersumpah dengan sesuatu menunjukkan kemuliaan sesuatu itu. Menunjukkan keutamaannya, mulianya dia. Nah, pertanyaannya di sini malam 10 yang dimaksud di sini apa? Kan banyak 10 malam itu kan banyak. Nah, dari sinilah ulama mengemukakan pendapat-pendapatnya masing-masing. Ada sekitar 4 pendapat di kalangan ulama ahli tafsir terkait dengan demi malam yang 10. Apa maksudnya ini? Penafsiran yang pertama, ulama mengatakan bahwa malam yang 10 yang dimaksud adalah 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Ini penafsiran pertama. Penafsiran kedua, ada juga yang mengatakan 10 malam yang dimaksud dalam ayat ini adalah 10 malam pertama bulan Muharram. Bulan Muharram, 10 malam pertamanya. Pendapat ketiga mengatakan 10 malam yang dimaksud dalam ayat ini adalah 10 malam pertama bulan Ramadan. Masing-masing dengan keutamaannya itu. Dan pendapat yang terakhir, 10 malam yang dimaksud di sini adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ada berapa penafsiran?
Ada empat penafsiran di kalangan ulama ahli tafsir. Yang paling kuatnya dari empat penafsiran ini, ada dua penafsiran, yaitu yang dimaksud dengan 10 malam adalah 10 malam pertama bulan Dzulhijjah atau 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dua ini pendapat yang terkuat. Kenapa, Pak? Karena memang didukung dengan dalil-dalil yang ada. Yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 10 malam di sini adalah 10 malam pertama bulan Dzulhijjah, ini pendapatnya Imam Ibnu Jarir dan Imam Ibnu Katsir. Dua ulama tafsir yang tentu tidak diragukan kitab-kitab tafsirnya. Mereka mengatakan yang dimaksud adalah 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa begitu? Karena ada hadisnya. Ada hadis yang menyebutkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah bersabda, al-ashru ashrul adha. Yang dimaksud dengan malam yang 10 adalah 10 malam al-adha. Yang di situ ada malam Idul Adha. Berarti apa? 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Ini hadisnya, tapi hadis ini diperselisihkan oleh para ulama keabsahannya. Sebagian ulama mensahihkannya seperti Imam Al-Hakim Az-Zailai dan Al-Hafidh Ibn Rajab. Tapi sebagian lain ada yang melemahkannya, di antaranya Imam Ibn Katsir. Tetapi bukan menunjukkan bahwasanya 10 malam pertama bulan Dzulhijjah itu tidak ada keutamaannya. Oh, banyak keutamaannya. Nah, di antaranya hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal 'amalu fi ayyamil 'ashr?" Tidaklah suatu amalan yang dilakukan di 10 malam pertama bulan Dzulhijjah, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, afdal minal amali fi hadi, tidak ada amalan yang lebih utama dari amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maksudnya apa? Amalan di hari-hari itu paling baiknya, paling bagusnya, dan paling utamanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyebutkan seperti ini, sahabat tanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah? Ya Rasul, kau sebutkan bahwa semua amalan lebih utama dan tidak terkalahkan dari amalan-amalan yang dilakukan di hari yang lain, apakah termasuk amalan jihad? Nah, sahabat sebutkan yang paling tingginya sudah, karena jihad itu amalan yang luar biasa. Yang kata Nabi SAW apa? Jihad itu apa? Dalam hadisnya kata Nabi SAW, dirwatu sanamih, puncaknya Islam. Nah, itu jihad sudah itu. Karena di situ orang mempertaruhkan nyawanya, hartanya, ya, dengan jihad itu. Nah, sahabat tanya dengan amalan ini, apakah jihad juga bisa kalah dengan amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Apa jawab Rasul, Pak? Walal jihadu fi sabilillah. Bahkan amalan jihad kalah dengan amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Luar biasa ini. Ini sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ini jamaah sekalian. Nah, ini amalan, masya Allah, termaktub di dalam hadis yang sahih, namun banyak dari kaum muslimin yang kurang mengetahui keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya kan? Kalau Ramadan, oh, banyak yang tahu itu. Kalau Ramadan itu. Nah, tapi kalau 10 malam pertama bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, masih banyak yang belum tahu. Kenapa belum tahu? Ya, mungkin karena belum belajar, belum tahu ilmunya. Apalagi kan memang di dalam Islam ini, Pak, kalau kita lihat keutamaan-keutamaan amalan itu banyak terikat dengan waktu. Nah, di dalam Islam kita pun Jumadil akhir sampai seterusnya bulan Dzulhijjah.
Ya padahal umat Islam harusnya tahu kalender Hijriah itu. Nah, kenapa banyak ibadah terikat dengan waktu-waktu ini? Lihat Ramadan. Tidak ada Ramadan itu ditentukan dengan kalender Masehi. Ya bulan Ramadan, bulan ke-9 dari bulan Dzulhijjah. Di situ ada hari raya Idul Fitri, 1 Syawal. Nah, ada juga kita tahu di situ dari kalender Masehi. Kemudian hari raya Idul Adha, 10 Dzulhijjah. Hari Arafah, 9 Dzulhijjah. Hari Asyura, 10 Muharram. Ini bagaimana caranya kita tahu kalau kita tidak tahu apa kalender Hijriah itu? Banyak ibadah-ibadah yang memang mengharuskan kita harusnya paham dengan kalender Hijriah ini. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Karena memang banyak keutamaannya disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak pernah kita dengarkan ada keutamaan dari bulan Masehi itu. Pernah tidak Pak dengar keutamaan tanggal 1 Januari atau keutamaan tanggal akhir bulan Desember? Ada tidak? Nggak ada ya kan? Yang ada itu ya bulan Hijriah. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya perlu kita tahu ya kalender, dan membiasakan diri dengan kalender Hijriah. Itu kalendernya umat Islam. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dari keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang itu menjadi penafsiran sebagian ulama, bahkan jumhur mayoritas ulama menafsirkan walayalin asyar, demi malam yang 10, maksudnya 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Penafsiran yang kedua, ini yang dikuatkan juga oleh sebagian ulama, di antaranya pada hari ini Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan 10 malam di sini adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, ini juga tidak kita ragukan keutamaannya ya kan. Ramadan itu jangankan akhirnya, awalnya saja sudah luar biasa. Bagaimana lagi akhirnya? Awalnya kata Nabi SAW, idza kana awwalu lailatin min syahri ramadhan, apabila tiba malam pertama di bulan Ramadhan, sufidatis syayatin, setan-setan dibelenggu, maradatul jin, yaitu setan-setan yang durhaka, wa ghullaqatil abwabun nar, kemudian ditutup pintu-pintu api neraka, falam yuftah min hababun, tidak dibuka lagi satupun pintu dari pintu api neraka itu di bulan Ramadan. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan dibuka, ya, tadi ditutup pintu neraka ya, dan dibuka pintu surga. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, summa yunadi munadin, kemudian akan ada yang menyeru pada malam itu, malam pertama ini. Apa seruannya? Ya baghiyal khair aqbil, wahai yang menginginkan kebaikan, kemari, lakukan kebaikan di hari-hari ini. Wa ya baghiyash syarr aqsir, kemudian akan ada yang menyeru, wahai yang menginginkan kejelekan, tahan dulu, jangan kau lakukan kejelekan di bulan Ramadan ini. Nah, kemudian kata Nabi, walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah memiliki hamba-hamba yang akan dimerdekakan dari api neraka, wadhalika fi kulli lailatin min ramadhan, dan itu terjadi di setiap malam di bulan Ramadhan. Ini awalnya Pak. Nah, Ramadhan itu kan kaidahnya bagaimana? Semakin mendekati akhir, semakin utama. Kalau awalnya saja begitu, bagaimana akhirnya? Nah, makanya disitulah, di 10 hari terakhir itulah Allah jadikan satu malam yang paling mulia dari seluruh malam yang ada. Itulah malam yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Walayalin asyar, demi malam yang 10, menurut penafsiran ini yaitu demi malam, demi 10 malam terakhir bulan Ramadan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu ulama salaf, ulama terdahulu
sebagaimana disebutkan oleh Imam Abu Utsman An-Nahdi, kanu yu'azzimuna 13, mereka mengagungkan 3 dari 10 hari. Nah, itu yang tadi kita sebutkan beberapa penafsiran, beberapa pendapat ulama. Apa itu? Al-ashrul awal min Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wal ashrul awal min Muharram, 10 hari pertama bulan Muharram. Dan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu dulu ulama salaf agungkan 10-10 ini, karena memang terdapat keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan ibadah di waktu-waktu itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini sumpah yang kedua. Sumpah yang ketiga dan yang keempat, apa itu? Ayat yang ketiga, wasyafi wal watar, demi yang genap, asyafa' wal watar, dan yang ganjil. Demi yang genap dan demi yang ganjil. Ini kan masih global juga ini. Apa maksudnya yang genap? Apa maksudnya yang ganjil? Oh, ini paling banyak penafsiran ulama, Pak, dalam masalah ini. Imam Abu Hayyan sampai menyebutkan ada 36 penafsiran. Mau kita baca semua itu? 36, Pak. Terlalu banyak ini kan. Tapi walhamdulillahnya penafsiran itu tidak bertentangan. Yang kesimpulannya kata ulama, ayat ini menyebutkan umum segala sesuatu yang genap dan segala sesuatu yang ganjil masuk di dalam ayat ini. Kenapa? Semuanya menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada yang menyebutkan wasyafi wal watar, demi yang genap dan yang ganjil. Yang genap maksudnya makhluk Allah, dan yang ganjil maksudnya Allah sendiri. Kalau makhluk itu berpasangan kan? Manusia ada laki, ada perempuan. Hewan ada jantan, ada betina. Tumbuhan ada putik, ada benang sari. Ya kan? Bahkan ada sebagian tumbuh-tumbuhan itu yang harus dikawinkan memang, seperti kurma, Pak. Harus dikawinkan itu. Nah, menunjukkan memang berpasangan. Iya. Yang kita lihat, kita saksikan di alam semesta, ada langit, ada bumi, ada matahari, ada bulan, ada siang, ada malam, semuanya berpasangan. Bahkan pada satu makhluk terkadang berpasangan. Air terdiri dari, kalau dalam ilmu fisikanya apa, Pak? Hidrogen dan oksigen katanya, ya kan? Air itu pasangannya. Listrik ada yang plus, ada yang minus. Lihat, berpasangan. Jadi makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya Allah jadikan segala sesuatunya berpasangan. Yang tunggal cuman Allah Subhanahu wa taala. Maka wasyafa wal watar, demi makhluk Allah dan demi Allah. Makhluk berpasangan, dialah yang genap, sementara Allah ganjil. Allah tidak butuh pasangan, Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakkan. Qul huwallahu ahad, katakan dialah Allah yang Maha Esa. Sementara makhluk, Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan dari setiap segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Jumlahnya genap, berpasangan kan genap. La'allakum tadhakkarun, agar kalian mau mengingat. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sementara Allah, innallaha witrun yuhibbul witir. Dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah itu ganjil, maksudnya zat yang Maha Esa, Maha Satu, dan menyukai angka-angka yang ganjil. Nah, makanya Pak, banyak-banyak syariat ini jumlahnya ganjil. Tidak usah jauh-jauh, solat yang Allah fardukan berapa? 5 kali sehari semalam. Jumlah rakaatnya berapa? 17 rakaat, ganjil. Iya kan? Kemudian dalam ibadah yang lainnya, tawaf di Ka'bah berapa kali keliling, Pak? 7 kali putaran. Sa'i antara Safa dan Marwah berapa kali bolak-balik? 7 kali juga. Dan banyak zikir-zikir yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan juga dihitung dengan jumlah ganjil. 3, 5, 7. Kita berwudu berapa kali?
Tiga kali. Ada sholat witir, sholat jumlah ganjil, 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Allah menyukai angka-angka yang ganjil. Ini para jamaah sekalian, wasyafi wal watar, demi yang genap dan yang ganjil. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ada penafsiran yang kedua, yaitu yang mengatakan wasyafi wal watar, asyafa maksudnya yang genap, yaitu yaumun nahri, hari nahar, hari penyembelihan, tanggal 10 Dzulhijjah. Sementara wal watar maksudnya yang ganjil, yaitu hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi 9 dan 10. Dan memang pas juga, 9 ganjil, 10 genap. Jadi wasyafi wal watar menurut penafsiran sebagian ulama maksudnya adalah demi tanggal 10 Dzulhijjah, hari raya Idul Kurban, hari penyembelihan, yaumun nahar, yaumul hajjil akbar, dan demi tanggal 9 hari Arafah. Nah, ini hari-hari yang utama kan ini. Hari Arafah, hari yang kata Nabi SAW, ma min yaumin aktsara min ayyutiqallahu fihi abdun minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada satupun hari yang Allah paling banyak memerdekakan hambanya pada hari itu melebihi hari Arafah. Pada saat jamaah haji melakukan ritual haji yang paling utama, yaitu wukuf di Arafah, yang tidak sah haji mereka kalau tidak wukuf di Arafah. Sementara yang tidak wukuf di Arafah, mereka berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Arafah. Dan besoknya hari yang paling utama, yaitu yaumun nahar, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'zamul ayyami indallahi yaumun nahri, hari yang paling agung di sisi Allah adalah yaumun nahar, hari raya Idul Adha, hari raya Idul Kurban. Makanya ulama mengatakan hari raya Idul Adha lebih utama dari hari raya Idul Fitri. Kalau dari sisi keutamaan, dua-duanya utama, tapi dari sisi yang mana yang lebih, Idul Adha lebih, sebab di situ terkumpul ibadah-ibadah yang sangat banyak. Haji di situ, ya kan, berkurban di situ, terkumpul ibadah-ibadah ini. Nah, makanya Pak, kalau kita kenal malam yang paling utama dalam setahun adalah malam Lailatul Qadar, sementara kalau siangnya yang paling utama adalah hari pada tanggal 10 Dzulhijjah, hari raya kurban, hari raya Idul Adha, berdasarkan hadis tadi, a'zamul ayyami indallah yaumun nahri, seagung-agungnya hari di sisi Allah adalah hari raya Idul Adha, hari raya Idul Kurban, hari raya penyembelihan. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasyafi wal watar. Ini empat sumpah sudah. Yang terakhir, sumpah yang kelima, wal laili idza yasr. Dan demi malam idza yasr. Idza yasr ini ada yang mengatakan apabila dia telah berlalu. Kalau kita lihat dalam terjemahan, wal laili idza yasr, demi malam apabila dia telah berlalu. Kalau Ibnu Katsir menafsirkan wal laili idza yasar, maksudnya demi malam apabila telah datang. Nah, kenapa beliau tafsirkan begitu? Karena kalau demi malam apabila telah berlalu, kalau malam setelah berlalu malam berarti apa, Pak? Subuh kan? Terulang lagi berarti ayatnya ini. Nah, sementara yang lebih tepat kalau ditafsirkan demi malam apabila dia telah datang. Nah, berarti waktu malam sudah, bukan lagi waktu subuh. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mungkin demikian, dan insyaallah ta'ala kita akan sebutkan lagi penjelasan dari para ulama terkait dengan ayat-ayat yang mulia ini. Naam.
biiznillahi ta'ala, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Demikian yang bisa kita paparkan pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.